Kalau yang gede di tapi dulu. Kalau yang kecil masih gitu masih. Bangku-bangku. Daripada yang kecil. Saya punyanya Siberian Husky. Bawa keluarga, anak-anak. Ini dibuka loh kandangnya, guys. Guys, ini kalau ditendang rontok loh ini. Kudanya gede banget loh ini. Dengan candlelit dinner. Yang kedua, kolam renang. Ini, tuh. Sekarang lampunya udah mulai nyala nih, guys. Beda sama tadi. Sekarang jam 6. Lovers yang saya sayangi, saya kasihi dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat. Apapun keadaan yang terjadi, tetap semangat, tetap bersyukur. Kita ada di mana nih, guys? Ini kita ada di Scientia Square Park BSD. Tempat udah lama, tapi ini terbaru nih ya, guys. Setelah masa pandemi, yuk kita lihat yuk. Kalian yang di Jakarta atau di mana daerah BSD, nah ini suasana depannya kayak gini nih, pintu masuknya, guys. Tadi parkirnya di basement ya. Banyak kafe-kafe. Guys, jadi kita nggak bisa beli makan di luar, dibawa masuk. Ini buka setiap hari sampai jam 10 malam. Dari jam berapa, Mbak? Dari kalau weekday kita dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau weekend? Kalau weekend dari jam 6 sampai jam 10 sama kamu. Ya, lebih pagi. Ya, kasih ya. Nah, ini dapat cash voucher 10.000, bisa beli makanan di dalam. Cuman kita nggak boleh bawa dari luar ke dalam ya. Dan walaupun ini areanya tetap kita harus beli. Dapat
Free Holiday itu ada 95.000, itu sih banget. Tuh ada kura-kura. Kura-kuranya kecil, tuh ada yang gede. Dari sana ya, dari mana? Kura-kuranya namanya siapa? Kura-kuranya lucu tuh, makanannya diseret-seret, guys. Ih, kura-kuranya lucu banget. Ada yang tidur tuh satu di dalam terowongan. Ya. Gede banget ini. Banyak taman-taman, ada bangku-bangku. Ini kalau malam lampunya nyala nih, kita jam 4 sore nih pas nih, guys. Halo, selo. Buka dong. Bagus nggak tempatnya? Nah, kita jalan keliling ya, guys. Jadi pintu masuk sebelah kiri itu adalah kura-kura. Ini ada apa ini ya? Wahana apa ini ya? Kayak ban ini ya? Ini apa ya? Bangku biasa ya? Oh, bangku. Terus ada ayunan. Terus itu ada tengah-tengah ada yang kayak swing ridge gitu loh, ayunan yang gede yang bisa bawa satu keluarga tuh sama anak-anak. Nah, ini exitnya nih, guys, sebelah kiri. Ada kudanya tuh di tengah-tengah, guys. Itu ada kuda. Buat duduk-duduk nih pinggir-pinggir sini nih sambil lihat kuda. Ini burung apa? Burung beo apa kakak tua ya? Kakak tuanya warna biru. Kakak tua. Ada boneka-boneka kayak tema-tema Merry Christmas gitu, guys. Ya, duduk sini yuk. Kudanya ada banyak tuh. Yang itu kuda poni tuh kecil tuh, guys.
ada kudanya yang gede. Itu sapi. Ini ada sawah gitu loh, ada padi-padi tuh. Padi-padi. Padi-padi. Kenapa bawa anjing? Wah. Mas, mau nanya ini anjingnya punya sini ya? Iya. Oh, Sir, namanya siapa? Zeus. Kalau saya di rumah ada anjing 12 ekor. Saya piara di rumah, tapi nggak pernah dibawa jalan-jalan. Bawa aja lagi nih, main. Boleh ya? Boleh. Dia nyium kita bau guguk, lo tahu. Kan ada, ini bau temennya. Zeus, ayo dong mau foto selo. Ini jenisnya apa ya? Mas, jenisnya apa ya ini ya? Bernese. Oh, jarang ini. Enggak apa-apa ini dipegang. Enggak apa-apa. Segede alaskan malamut. Siapa namanya? Jess. Oh, bagus. Zeusnya wangi sekali guys, dikasih parfum nih, di grooming teratur. Iya. Ini umur berapa nih? Saya lupa kah? Mak, anjing gede umurnya lebih pendek daripada yang kecil. Saya punyanya Siberian Husky di rumah. Husky itu kan juga ada Husky. Ya, 2/3 inilah ukurannya. Terus ada Portuguese Waterdog yang pernah Barack Obama. 12 ekor saya punya di rumah. Ayo mas, makasih. Yuk. Nah, ini ada sapi, sapinya lagi makan rumput. Kebo. Tapi kebonya jinak tuh. Nah, di sini ada sawah. Sebelah kirinya stand pop mie apa barbar. Jalan di tengah-tengahnya bunyi. Yuk, kita lihat yuk. Nih, kita seakan-akan nih kayak ada di pedesaan tapi di tengah kota. Ini padinya hidup nih, guys. Ini ada apa ya? Ikan-ikan kecil ya? Jadi kalian bisa bawa keluarga, anak-anak. Oh, di sebelah sana ada ini ya, skateboard apa tuh. Ini ayunan nih guys. Bagus nih ayunannya. Yeah, guys.
ya ini ya. Ini kolam renang. Kolam renang guys. Kolam renang anak-anak. Tapi nggak ada yang berenang ya. Kosong ya. Nah, ini ada petani. Kayak lain tuh.
Kalau megang raket badminton udah lama tuh guys, itu pegel gitu loh. Jadi kalian nih kalau mau naik ini ya harus beli alat itu loh, hand gripper itu ya, ya biar tangannya kuat kalau emang hobi. Karena ini iya karena ini berdasarkan tangan. Ah, siapa namanya? Rio. Makasih ya. Rio. Pokoknya guys seru banget naik ke atas. Kalau saya faktor U. Kalau dulu masih muda mah kuat kali guys. Sama puasa sama Idul Fitri ya 28-21 Mei. Oh belum, kita tanggal 9 nih guys, itu ada animal costume parade festival game festive and drift. Wah sayang sekali sekarang belum ada nih, jadi nanti kalian kesini 28-21 Mei itu ada animal costume parade. Anu kali dulu. Nah ini ada kolam ikan. Terus itu kayak ada asap-asapnya, lihat nggak? Ada panggung nih guys, tapi panggungnya nih di luar, di samping Kopi Kenangan tuh. Tuh luar asap tuh guys kolamnya. Ini ada ayunan pasir buat anak-anak. Tuh. Ini walaupun bukan Christmas, tetap temanya Christmas. Kalian duduk di sini tuh adem banget tuh. Adem banget. Bener-bener menikmati deh. Tuh, atasnya pohon-pohon tuh, guys. Dan kebetulan hari ini cuacanya cerah ya, nggak hujan ya. Bagus banget. Kita ke sisi sebelah sananya guys, melewati lorong-lorong ini bagus nih. Di atasnya ada boneka tuh, di atasnya ada boneka lucu tuh, lucu banget. Halo, boneka teddy bear dengan permen-permen. Di sini ada bebek pons dengan ikan-ikannya yang gede-gede banget tuh, ikan koi-nya.
dikasih bangku nih, jadi kalian bisa duduk sambil ngeliatin ikan. Tuh. Itu banyak bebek tuh, guys. Angsa ya, bebek ya. Oke, kita masuk ya. Oke, kita
depan ini kita disambut dengan ayam dan burung hantu. Burung hantu ya? Burung hantu kan? Burung hantunya beh. Burung hantunya pup guys. Dan dia lagi tertidur. Belum waktunya bangun, dia kan nokturnal ya. Ini ada. Kita masuk yuk. Sudah ambiar itu ayamnya. Masuk ke aviari. Jadi ayamnya nih dibiarkan, burung-burungnya nih dibiarkan bebas ya guys tuh. Ini burung hantunya juga tidur nih. Tuh kalau dia tidur itu yang mukanya. Nah ini tempatnya nih. Burung-burungnya ini ada sebagian yang dikurung, ada sebagian yang dibuka. Ini apa? Lovebird. Makanya apa sih? Millet ya. Nah ini ayamnya, ayamnya tapi ayam mahal ini guys. Tuh. Tidur dia. Guys. Ini dibuka loh kandangnya, guys. Ini bisa turun, guys. Tapi dia nggak mau turun. Dia bisa turun, tapi nggak mau turun. Juga disediakan bangku nih biasa buat duduk menikmati suasana the aviary ya. Yuk kita lihat lagi kelilingnya. Di samping the aviary ini ada taman luas nih sebelah kanan dengan bangku-bangku tuh. Terus sebelahnya kayaknya ada api unggun ya kalau malam ya. Cuman belum nyala nih jam segini nih. Kalau malam dia nyala nih. Tapi unggun tuh. Ya kan? Kayak tempat meeting ya, bisa disewa. Coba kita lihat ya. Ya ini kayaknya tempat meeting. Tuh.
tuh. Ada tempat meeting nih guys. Nah tuh. Ya. Buat seminar kayaknya ya. Adalah sayur-sayur nih. Ini apa sih? Sayur apa ini? Ini sayur apa ini? Hah? Ini pare sebelah sini, yang ini. Terong. Selada, ini selada. Ini terong. Ini terong kecil nih yang bulat nih. Ini apa nih, daun bawang? Serai. Ini serai ya mas? Oh iya pak. Serai. Serainya gede banget tuh. Lengkoas. Ini apa ini? Oh iya, kunyit. Ujung apa ujung? Ubi ungu. Kita lihat dari pare yuk. Saya mau lihat pohon pare, guys. Nah ini pohon pare nih, kalau bagi kalian yang belum pernah lihat ini nih pohon pare nih, ini ya tuh buahnya tuh. Kalau kalian mau lihat nih buah pare, pohonnya kayak gini nih, dia menjalar tuh, ini buah pare. Antik ini kita jalan lagi guys. Ini ada anjing-anjing lucu. Sayang. Kenapa? Itu retoy poodle sama Zeus yang tadi guys ya. Zeus bukan? Bukan ya? Temennya ya? Siapa namanya? Ini beagle ini. Yuk. Lewat mana?
sini banyak tuh sebelah sana tuh. Kelihatan enggak? Ini ada dog-dog, anjing-anjing tuh. Oh, ini ada basketball hall. Basketball hall. Basketball hall. Petopia. Kalau bawa nggak boleh campur ya, terlantem ya. Oh, ini sih kita kembali dulu pak. Kalau dapur boleh. Saya juga miara anjing di rumah. 12. Tapi nggak pernah keluar. Ini makannya dog food ya? Ya dia di mixin, dia dog food sama daging. Ati. Api gitu rebus. Oh, enggak rebus. Ya, rebus, nasi, sama teman daging. Ini beagle. Iya, beagle. Itu retoy poodle. Ini yang gede apa ini? Itu Portuguese water dog. Oh, yang tadi yang Zeus itu. Saya bawa keranjang sama aja. Ada banyak ya? Yang di kamar cuma satu. Yang paling disayang, yang lain lupa. Ini loh, kalau yang di luar semua yang di dalam kan sebenarnya nggak boleh begitunya. Jadi kayak orang yang sendiri. Kalau yang di dalam itu keluar dibully tuh. Iya, sebenarnya kita nggak akur semua. Kadang ada yang kangen karena ngerebutin apa namanya Molly. Ini rente kudel kan? Kita sama kudel biasa. Ini kudel biasa. Ini.
indukannya dia tuh yang gimana? Ya itu yang melahirkan. Itu anak. Iya, tapi gede lagi loh itu. Enggak. Itu juga enggak lupa lagi. Oh, kita memang. Ini ya, dan saudaranya. Bukalah maskernya. Ini madep sini mukanya. Ini udah full vaksin nih ya? Iya. Per bulan kita divaksin. Per bulan? Berapa ya, tahun sekali? Kecil. Oh. Kalau untuk yang besar itu per tahun kita vaksin. Kalau yang masih baby ini per 3 bulan sekali kita vaksin. Kelihatan kalau yang udah suka miara anjing megangnya udah tahu tuh. Ini adek. Adik saya dia mandiin di rumah, dia yang mandiin. Di sini ada kantong plastik nih yang kayak kalau kalian beli apa sih? Di supermarket nih. Tuh, nanti kalau anjingnya pup, tuh, kalian comot, paling bawa hand sanitizer sama tisu aja, nanti buang sini nih ya. Jadi nggak usah perlu bawa apa sih? Kalau kita kan pergi keliling komplek, bawa ember guys, ntar diomelin satpam kalau pup, kalau ini bebas. Bawa ember kecil, nggak usah, comot aja buang situ, ini Dalmatian. Ini kayaknya agak galak ya? Enggak, dia baik. Cuma dia Dalmatian kan tipe-tipenya hyperaktif. Iya. Aktif banget. Dalmatian cowok ini. Mahal ini, jarang ini. Dilihat di pet shop aja hampir nggak ada loh Dalmatian. Cium ini ada bau-bau bubuk, dia bisa ngenalin. Tuh, sepatu kan bau anjing. Sabut. Oh, dia berasa ada saingannya tuh, pipis. Nandain lokasi. Dipikir ada anjing lain. Ini mas sendiri yang jaga? Apa? Yang mas sendiri? Mas Hendy sendiri? Oh. Tapi emang sayang guguk. Kalau enggak mungkin mau. Nah, dia nandain tuh kalian pipis. Tuh, bisa lari tuh. Kalau mau foto. Ini Dalmatian aku fotoin dong. Sama Dalmatian. Jadi anjing di sini tuh anjing bagus, guys.
anjingnya anjing bagus, ada tatonya di telinga, anjingnya tambung. Ini kalau kayak gini, misalnya anakannya gitu, dipiara lagi atau ada yang mau ada siapa itu dipiara lagi? Jadi nggak ada yang kel gitu ya? Banyak dong tarik. Itu ada di satunya tiga sekarang sudah hampir 12 dan tujuh di 12. Kalau kita nggak bisa. Alatnya mau sendiri ya Mas ya? Betul. Mau dari rumah tuh muter di sini gitu. Iya. Alat elektrik. Gitu loh. Dia kayak off road gitu loh. Tapi ada alatnya. Kan ya jalurnya nih naik. Ini dari sini nih naik nih, tinggal ini. Ada. Ini adalah tadi yang kita lihat tadi ada kuda
apa tadi ya? Farm ya nih. Kalian tarik ini nih, tuh langsung kebuka. Oh, ini malah pintu keluarnya loh. Ini ada kuda yang gede nih guys. Yang ini lucu ya, yang ini lebih antusias. Ini dinamain nggak, Mas? Ada namanya. Ini namanya Siwi. Siwi. Ini cewek. Iya. Itu? Ini namanya Melisa. Melisa, dua-duanya cewek. Bulunya bagus sekali tuh. Makanannya apa ini ya? Rumput makan. Siwi dan Melisa. Siwi yang putih, Melisa yang coklat. Makannya rumput. Ini nggak bisa ditunggangin ya Mas ya? Nggak bisa. Ini Melisa. Namanya Melisa. Kenapa di dalam ya, Mas? Itu agak menakut. Oh, menakut ya.
mereka wangi banget. Dimandiin nih sehari berapa kali mandinya? Ini seminggu dua kali. Dan wangi banget, pokoknya bersih dia, terawat banget. Jadi kalau kalian tahu adik-adik, ini cakep-cakep nih. Tuh. Lucu. Bisa dipeluk-peluk. Iya, tuh. Aduh. Kalau aku ini bisa bawa pulang ke bawah. Kalau saya sayangnya bubuk, di rumah punya 12 ekor. Banyak banget. Iya, ada yang tidur di ranjang. Guys, ini kalau ditendang rontok loh ini. Kudanya gede banget loh ini. Ini nggak keluar kan ya? Nggak galak kan ya? Gede banget ini. Ini mah kuda lari. Mas, ini beratnya berapa kilo ini, Mas, yang coklat ini? Kurang tahu, saya tahu. Ini kuda lari ini. Namanya siapa yang coklat ini, Mas? Kurang tahu juga, masih beda lagi. Oh, ini cewek ya? Cowok? Iya. Oh iya, ini cewek, nggak ada ibunya. Dia suka gigit, Mas. Cantik. Oh, suka gigit yang suka ini? Pengen gigit. Ini kalau ditendang nih mabuk loh ini. Ini gede banget loh. Sini, tak fotoin sini. Ini kandang kuda ini pinggirnya udah jalan raya tuh guys. Tuh. Jalan raya tuh ruko-ruko. Jalan raya. Kambing. Itu ada lampu-lampunya, lampu-lampu hewan. Kalau malam bagus sih, nanti kita muter lagi ya guys pas sudah malam. Kelihatan kan? Tuh.
lampu-lampunya udah mulai nyala tuh guys, bagus tuh. Tuh. Kayak terowongan berlampu tuh. Nah, dari lorong ini yang kayak terowongan ini ada kelinci. Akhirnya kita sampai ke pintu masuk yang tadi nih guys. Berarti kita udah muter satu puteran ya. Nah, ini bebeknya nih. Ada yang di luar bebeknya tuh. Ada meja-meja buat duduk sambil kalian nanti makan. Yuk kita cari restorannya yuk guys. Nah ini jam 7 malam nih guys. Ini Petopia yang tadi nih. Tuh anjingnya tuh udah pada tidur. Ini jam 7 malam. Suasana sawah-sawahnya nih di saat malam. Di sini ada yang gelap nih guys, lampunya nggak nyala semua tuh. Nah ini api unggunnya udah nyala nih. Tuh api unggunnya udah nyala. Kalau malam udah nggak boleh masuk. Pada di kandang. Ada orang, guys.
lewat lorong tadi. Bahaya. Makin cakep ya kalau malam. Obor gitu. Terus lampunya warna-warni gitu, suasana malam. Warna-warni ada ungu, merah, hijau, tuh, biru. Lewat video. Lewat sawah yuk, cobain. Ada lampu-lampu. Jadi sawahnya ini dipasang lampu guys tuh. Gak gelap banget. Jadi malam pun bisa kelihatan jalanannya tuh. Terang. Ini jalanan sawahnya ini nih, kanan kirinya nih. Tuh. Nah ini burung hantu jam segini aktif nih. Dia udah aktif nih jam segini nih.
lagi dilatih nih, lagi dilatih terbang, katanya ini burungnya baru. Tuh ada tikusnya di mulutnya tuh. Tikus beneran ya? Dia teleponin kami gak sih? Ya ampun, lagi mangsa. Ini di Cynthia Park, di park yang Bibi bilang. Iya, ini mirip papi punya nih, sama papi biara. Ini Sky, tuh satu lagi tuh, satu biji lagi. Iya, abis ini ke mall. Banget guys, iya. Dia enggak kasar, ini langsung ditelan. Iya. Cepat sekali makannya, langsung habis. Ini cewek cowok. Ini cowok. Mau. Iya. Ini jadi robot pengantar. Kalau udah malam makannya awas banget ya. Iya, jelas. Iya, jelas. Buat ntar tuh berat nih. Telan itu tikusnya segede itu, kalau yang gede dia nggak bisa ya. Kalau yang gede di tabik-tabik dulu. Kalau yang kecil aku gitu. Ada ya. Jadinya. Mas siapa mas? Makasihnya. Pelatihnya. Kalau yang tadi baru diterbang-terbang itu siapa namanya? Cleo. Yang ini. Nah, yang mana itu namanya Sky. Nah, ini baru. Bisa dong. Latih dari kemarin sampai malam. Berapa tahun? Sepuluh tahun. Yang Cleo itu udah berapa tahun? Dari wasa di
Baru umurnya 5 tahun ini guys, tapi dia baru yang masih baru yang ini yang ini tajam loh paruhnya. Yang ini Cleo, ini Cleo diket ya Cleo. Inilah perjalanan bersama Doni di Scientia Square Park masa setelah pandemi nih guys, baru banget nih ya. Jadi ini tahun 2023-2024, oke? Tuh keluarnya lewat Gokana. Tuh enak banget nih ayunannya, ini bisa buat tiduran tuh guys, bisa buat tidur. Jangan lupa share, like, subscribe. Nantikan petualangan bersama Doni berikutnya. Bye. Habis keliling lapar, pengen makan. Nah, di sini ada restoran. Restorannya di seberang itu. Skate park. Begitu masuk, kita disambut dengan burung hantu. Burung hantu nih. Restorannya ada burung hantunya. Namanya Hibis Cafe Hibis. Hibis Cafe Restoran. Suasana restorannya kayak gitu tuh guys. Suasananya sih cozy ya. Nih ada lilinnya tuh guys. Kita pesen nasi goreng 35.000, mie goreng 35.000, es teh manis 15.000, jadi 85.000. Yuk kita keliling restorannya. Nah, di sini ada apa? Madepnya ke swimming pool nih. Tuh, restorannya madepnya ke swimming pool tuh. Jadi suasananya sejuk. Ini ada burung hantunya nih. Burung hantu. Ini ada menunya nih. Hippies namanya, hippies. Hippies bukan hippies. Di sini ada waterboom. Kita duduk sini nih. Enak banget duduk sini. Jadi kita udah bisa berenang nih guys, cuman saya nggak pakai pakaian renang. Ini biasanya buat anak-anak ya. Kalau misalnya bawa pakaian renang, bisa nih mandi nih, adem-adem nih. Tuh. Pas di seberang restoran. Di seberang restoran.
restoran. Ini menunya nih guys. Sambil lihat ke arah pedifield. Jadi makan sambil view-nya nih satu nih yang bagus. Pedifield. Pedifield. Yang subur dengan skate. Dengan candlelit dinner. Yang kedua kolam renang. Ketiga itu water park ya. Sekarang kita cobain makanannya ya. Kita mau coba makanannya. Sendoknya lucu guys. Kayak sendok ini es krim. Masih panas nih. Panas. Nasi goreng. Kita coba ya, lapar banget. Kita jalan-jalan gak berasa. Nasi goreng ala apa tadi? Billy nasi goreng namanya. Ini walaupun warnanya coklat, agak pedes ya. Overall nilainya 80 lah, lumayan. Ini kalau lapar ya, capek. Ini tuh banyak loh guys. Tuh begini loh. Jangan dilihat tempatnya kecil ya. Dalam ini tuh. Makan. Jalan-jalan makan. Udah lihat. Sekarang lampunya udah mulai nyala nih guys. Beda sama tadi. Sekarang jam 6. Tuh. Ya. Tunggu mie gorengnya ya. Kita pesen 2. Gimana mie-nya? Enak, tapi kurang pedes. Nih. Sambelnya tinggal ngambil tuh guys di dekat meja nih, di situ tuh. Nah, di situ ada sambel, ada sendok. Tuh. Enak. Gimana rasanya makan? Lebih enak pakai sambel. Isinya apa aja sih? Bakso sama sosis ya? Sosis. Tadi aku lihat ada sosis. Kalau aku punya ada tadi yang nasi goreng. Gak ada ya? Ya lumayan lah. Harganya 35.000 guys, mahal. Beli suasana tuh. Udah makin cantik nih. Udah makin gelap ya suasananya tuh. Berapa nilainya? 80, sedang.
habis guys. Tuh. Sendoknya lucu deh. Mau pulang. Ya so-so lah. Gak terlalu enak juga, gak terlalu gak enak. 80 lah, lumayan lah. Tapi tempatnya lihat nih, ini udah jam 6:30 nih. Lihat lagi yuk, view-nya yuk, 6:30 yuk. Lampunya udah nyala semua. Tuh, kelilingnya. Di atas ini ada lampu-lampu kayak apa nih? Kandang gitu ya. Jadi agak-agak romantis gitu tempatnya guys tuh. Kayak di fieldnya juga ada lampunya guys kalau malam. Skate parknya juga terang. Nanti kita keliling lagi sebentar ya. Kita lihat suasana siang tadi, sore sama malam ya. Oke, makanannya oke lah, lumayan lah. 80 lah. Kalau 1 sampai 5, 3,5 sampai 4.